Bekas ketua jurulatih hoki negara Paul Revington kembali menyertai sesi latihan skuad kebangsaan dengan tugas khas sebagai pembantu Muhammad Damaraj Abdullah. Laporan Bazli Azmi. Kehadiran semula Revington beri semangat baru kepada pemain negara selepas seminggu beliau letak jawatan. Pengendali ini nampak sedikit kekok namun kemudian dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya sebagai penganalisis video dan penasihat teknikal. The only big difference is obviously I'm not head coach and I'm not making decisions for everyone. And emotionally that's important for me and I'm happy to be on the pitch and supporting the team and the coaches. Sama ada kita boleh pakai dia lebih lama atau tak, bukan saya yang kira boleh buat keputusan sebab dia ada pembayaran, dia ada orang mesti lah kira setuju atau tak setuju, pihak Majlis Sukan Negara kena setuju, dia bukan di bawah tangan saya. Kalau saya berasa like saya mau apa yang saya mau, saya mesti mau dia lah kira selama-lamanya. Revington masih mempunyai kontrak hingga 31 Julai depan. Namun beliau beri notis hingga April depan selepas letak jawatan. Konfederasi Hoki Malaysia dan Majlis Sukan Negara MSN belum memutuskan masa depan Revington sama ada setuju melantiknya pembantu Dharma atau menghantarnya pulang ke Afrika Selatan April depan. Ikut Dharma dengan Korea, kalau dia kalau work together, saya rasa lagi bagus untuk team sebab dia ada kelebihan dan kelemahan masing-masing, so dia akan compare, so kita akan dapat good something untuk game. Sementara itu, MSN setuju melantik bekas pertahanan negara Muhammad Amin Rahim sebagai penolong kepada jurulatih skuad projek 2016 Aru Selvaraj. Cabaran utama Dharma selaku ketua jurulatih hoki negara adalah kejohanan Piala Sultan Azlan Shah yang dijadual berlangsung dari 13 hingga 23 Mac di Ipoh Perak.